Assalamualaikum, selamat pagi semuanya teman-teman dimanapun berada. Pagi ini aku mau bikin oseng-oseng tempe sama terong sama teri. Ini Ari yang pesen ya. Ini aku beli tempe satu, ini separoh aku bikin. Sama terong juga separoh, terong panjang. Ini udah kurendam ya, aku air, udah aku buang airnya ya. Ini teri kecil ya. Teri jengki tapi yang kecilnya ya. Bumbunya ada bawang putih 2, bawang merah 2, cabai keriting 2, ada lengkuas salam ya. Oke. Mau saya goreng dulu tempenya. Kita tuang minyak secukupnya. Kurang lebih 2 sendok. Sekarang mau saya goreng dulu tempe sama ikan teri, teman-teman ya. Tunggu wajannya, minyaknya panas dulu ya. Ini untuk bisa untuk berbuka dan sahur ya. Ya, untuk lauk-lauk sederhana lah. Nanti kalau lauknya kita pepes, mau pepes ikan bawal ya, teman-teman. Tempe potongnya ikut selera, mau panjang, mau seperti ini, kotak-kotak juga boleh. Pokoknya yang penting ada lauk dan sayuran ya, teman-teman. Cuaca di sini gerimis, teman-teman ya, pagi-pagi ini. Adem gitu. Pada mau masak apa nih malam ini untuk persiapan sahur? Hari ini cuacanya tidak panas, jadi saya tidak bawa nenek keluar lah. Adem, Rek. Sambil menunggu sampai saya minum susu ya, biar sehat bismillahirrahmanirrahim. Minum susu beruang, teman-teman. Susu beruang. Suasanya dingin, susu nggak masuk kulkas, jadi dinginnya minta ampun. Ini goreng sebentar aja, yang penting ada warna kecoklatan itu ya, teman-teman. Biar cepat sebelahnya aku goreng ikan teri ya. Thank you.
Nah, ini udah agak kecoklatan, teman-teman. Aku pinggirkan ya. Di sebelahnya sini saya mau goreng terongnya. Sambil goreng semuanya, aku masukkan juga ini bumbunya. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, salam ya. Cabe goreng sampai harum barengan. Saya akan tambahi garam penyedap rasa dan merica ya teman-teman, sedikit aja karena ini kan terinya takut asin ya, aku kasih sedikit aja. Saya kasih sedikit kecap bango. Sedikit air ya teman-teman, biar bumbunya meresap. Oke, jadilah satu lauk yang sedap teman-teman. Sudah jadi menu untuk berbuka dan sahur nih ya.
Kalau mau sahur tinggal panasan di magicom ya, jangan digoreng lagi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye. Kalau yang banyak terongnya, kasih terong banyak dikit biar tambah enak ya. Kiu-kiu. Oke. Hasilnya enak banget ini, harum.